kami memandang Islam itu indah, Islam itu damai. Bagi kami itu kekerasan itu no. Islam itu mengajarkan kebaikan, syariat-syariatnya itu mengajarkan kebaikan, kedamaian. Islam itu adalah ramah, rahmatan lil alamin. Islam itu agama yang cinta damai dan anti terorisme, bahkan mengajarkan untuk saling mengasihi walaupun beda agama. Pandangan saya, menurut saya Islam itu mengajarkan kita untuk mengerti apa yang Allah sampaikan kepada kita dan apa yang terangkan Al-Quran. Ya, menurut saya orang Islam itu ya harus orang yang bertakwa, menjalani sholat lima waktu, menjalani keimanan apa mestinya. Islam ini rahmatan lil alamin. Jadi sejuk bagi semesta alam. Setiap agama mengajarkan kita untuk hidup damai dengan umat lainnya. Seringkali, radikalisme dikaitkan dengan sebuah agama. Isu radikalisme dalam Islam adalah pemahaman dan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Saya Islam. Saya Islam. Saya Islam. Dan kami tidak radikal.